Acara ini sudah selesai, ini dilanjutkan dengan acara resepsi ya. Sepatah dua kata dengan Ibu Kepala Desa di Desa Geragu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, hari ini yaitu acara pernikahan adik kami Michael dan Natalia. Dan setelah tadi sudah diteguhkan pemberkatan nikahnya, pada saat ini yaitu ungkapan syukur kedua mempelai mengundang tamu undangan yang sudah hadir di sini. Semoga di dalam pernikahan adik kami ini selalu diberikan sukacita dan penuh kebahagiaan bersama doa-doa dari para tamu undangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Buat mempelai perempuan, untuk putrinya pada hari ini ada acara syukuran lah. Selamatan, sepatah dua kata. Untuk putra putri, semoga putus rumah tangganya langgeng ya. Nak badang dulu. Nak cucu. Kata dokter. Oh, semoga anak saya Natar dan Rafael berbahagia dalam hidupnya. Ibu, selamat ya. Sama. Yang ini kebetulan yang pengantin laki-lakinya dari Jakarta. Ya. Kalau bapak ini asli suku Dayak Katingan. Semoga acaranya lancar sampai selesai dan rumah tangganya langgeng. Sampai anak cucu. Amin. Oh ya, guys, semoga juga videonya kalau ingin subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru di channel kami. Baik sama Robson dan otomatis akan tahu juga sih kita saksikan videonya. Kedua orang tua pengantin pria dari Michael dari Jakarta. Sepatah dua kata, semoga ya semoga acara ini lancar sukses tanpa halangan. Amin. Dan rumah tangganya langgeng. Rumah tangganya langgeng sampai akhir hayatnya. Dan nikahnya cukup sekali. Nikah cukup sekali. Iya, amin. Dan semoga bapak juga dan ibu dijauhkan dari penyakit dan diberi kesehatan. Amin. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin. Sama-sama. Ketemu sama gadis saya Katingan di mana? Jakarta. Jakarta. Beliau berarti ke Jakarta lah. Iya. Terus yaitu pada hari ini kontak-kontakan. Mempelai kedua telah menerima kenalin pemberkatan nikah oleh pendeta. Habis itu ya yang mana pada hari ini mereka berdua alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi dua melainkan satu. Sudah sah. Dan kita semua gimana pertama kali ke datang ke Kalimantan Tengah yang telah memberikan kesehatan untuk pertama kali kita hari ini Kalimantan Tengah itu dan kita bersama-sama melihatnya sih bagus akan indah dengan senang hati begitu bertemu dengan napi, teman tata, saudara pakai di Jakarta Jakarta berantakan pada tempat keluarga dan Sela. Ini betul hidup bertoleransi ya. Tidak membedakan agama dan suku dan ras jadi semua ya, saudara beda-beda ya. Ya. Semoga langgeng. Amin. Terima kasih lah. Ya, ya. Mau hilang kolesterol lah.
sini dekat rumah nih. Sudah. Ini acara resepsi ya. Hari ini adalah resepsi pernikahan oleh pihak keluarga. Dan juga silakan Bapak Ibu sekalian untuk membawa Roman hello untuk keluarga ya. Dan untuk mempelai berdua agar di hari ini kan, kemudian akan mendapatkan hidup yang kelak dalam mengatur mengarungi rumah tangga yang baik. Ya, kami akan membuka acara hari ini. Ini sambil kita menunggu tamu ya. Minuman Desa Talangkarangan dan sambil menunggu kedatangan artis kita. Ini kan hadir. Kita akan membawakan lagu pesta pernikahan Bapak Tengang olehnya anaknya dari keluarga kita. Bapak Tengang itu adalah saudara sepupu kita. Kita hadir dalam dia suka cita gitu ya, terima kasih. Tapi kami persilakan ayam, bagi yang ayam. Belum menanti makanan dan minuman, kami persilakan menuju meja saji. Ya, kami ada melihat. Hai, jumpa lagi dah. Yo. Sediakan oleh pihak keluarga dan sembari membawa doa-doa untuk kedua mempelai dan beliau akan cepat sembuh. Semoga Tuhan selalu memberkati. Yuk, baik. Selanjutnya kita persilakan Mbak Rada Lina. Selamat berjumpa, selamat datang buat undangan yang hadir dimanapun berada ya. Semoga terhibur selalu. Dan juga saya ucapkan buat adik saya Natalia dan juga Michael, semoga tetap pantang berhubung rahayu tentunya ya. Sampai mau tangis makanya. Masih kita kasih tempat nostalgia kembali ya, mengawali perjumpaan kita pagi hari ini.
Terima kasih kepada Mbak Rada Nina. Ya, untuk Bapak Ibu yang belum menyelamat karena sudah disediakan oleh pihak keluarga. Baik, Bapak Ibu sekalian. Cucunya. Ya, terima kasih. Apa kata-kata? Doa, apa kata-kata? Tidak lupa saya ucapkan kepada para mempelai. Selamat menikmati yang baru. Semoga untuk terbang spesial buat kedua teman-teman. Ya, kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan oleh pihak keluarga. Ya, sambil berjalan kita akan senang-senang dengan artis yang ada dan dengan bapak-bapak yang duduk di kursi, nanti ada bagiannya untuk menyumbangkan. Semoga pengantin cepat punya momongan dan rumah tangganya langgeng sampai anak cucu dan diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu baik kerasa maupun kerasa mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.